6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 di tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca, pembelajaran yang kedua. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Edo sedang membaca buku. Buku itu bergambar sangat menarik. Ada gambar anak-anak sedang berolahraga. Ada yang melakukan gerak mendorong. Edo ingin menirukan gerak seperti pada gambar. Inilah gambar di buku Edo. Nah, adik-adik semuanya, buku yang dibaca oleh Edo ada gambar tentang dua orang anak yang sedang berolahraga dengan gerakan mendorong. Nah, adik-adik, kalian bisa melakukan gerakan mendorong ini bersama dengan teman kalian. Jadi, untuk melakukan gerakan mendorong ini, itu kalian membutuhkan teman, ya, tidak bisa kalian sendirian. Jadi gerakan ini harus dilakukan secara berpasangan. Nah, adik-adik, untuk berolahraga gerakan mendorong ini kalian harus diawasi oleh orang dewasa. Jadi tidak hanya sekedar untuk mainan saling mendorong, itu tidak boleh ya adik-adik ya, tetapi harus dengan pengawasan orang dewasa. Edo dan Udin bermain bersama. Mereka menirukan gerakan mendorong. Gerakan yang ada di buku Edo. Amati apa yang dilakukan Edo dan Udin. Ini Edo dan Udin itu mengikuti gerakan mendorong seperti yang ada di buku Edo adik-adik. Jadi mereka menempelkan ya telapak tangan mereka, lalu bersentuhan antara tangannya Udin dan tangannya Edo, lalu mereka saling mendorong. Nah, siapa yang nanti bisa mendorong temannya, itulah pemenangnya. Jadi di sini diperlukan kekuatan otot tangan dan otot kaki kita adik-adik. Tirukan gerakan ini bersama dengan teman kalian. Nah, saat kalian menirukan ini, kalian harus diawasi oleh orang dewasa. Siti membaca buku cerita. Siti menjaga jarak antara mata dan buku bacaan. Siti berusaha menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan mata adalah bentuk rasa syukur kita. Adik-adik semuanya, mata, tubuh adalah berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita menjaga tubuh kita dengan baik sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Tunjukkan gambar cara membaca yang benar dengan memberikan tanda centang di bawah gambar. Nah, di sini ada 4 gambar. Mana saja yang menunjukkan cara membaca yang benar? Ayo adik-adik, kita bahas bersama-sama. Gambar yang pertama. Nah, di sini apakah gambar ini sudah menunjukkan cara membaca yang benar, terutama cara duduk yang benar, posisi duduk yang benar? Apakah sudah adik-adik? Iya, sudah adik-adik, karena dia membaca dengan posisi yang benar. Badannya tegak, lalu jarak mata dengan buku sekitar 30 cm, tidak boleh terlalu dekat. Lalu buku diletakkan di atas meja, jadi ini cara membaca yang benar. Lalu gambar yang kedua adik-adik, apakah ini cara membaca yang benar? Tidak ya adik-adik ya, karena apa adik-adik? Karena dagunya ditaruh di meja.
jarak mata dengan jarak buku terlalu dekat adik-adik. Jadi ini bukan cara membaca yang benar. Gambar yang ketiga, apakah ini cara membaca yang benar? Tidak ya adik-adik ya, lihat jarak mata dengan buku terlalu dekat. Jadi ini bukan cara membaca yang benar. Lalu gambar yang keempat. Iya, ini cara membaca yang benar. Coba adik-adik tirukan ya saat kalian membaca buku, menulis, menggambar, posisi tubuh kalian harus benar. Siti dan teman-teman bermain mencari kartu kata. Kalian pun dapat mencoba memainkannya. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membuat kartu kata ya adik-adik ya. Nah di sini kalian bisa bermain mencari kartu kata. Kartu kata diletakkan di seberang. Nah di sini ya kartu katanya. Lalu salah satu teman akan memberi aba-aba. Mulailah kalian berjalan mengambil kartu kata. Kemudian bacalah kartu yang kalian temukan. Nah kalian harus berlomba mengumpulkan sebanyak-banyaknya kartu kata. Kalian juga harus membaca kata pada kartu yang kalian temukan dengan benar. Jadi kalian harus membacakannya dengan benar. Nah itu tadi adik-adik pembelajaran kita di mata pelajaran tematik kelas 1 tema 2 subtema 4 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya. Tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.